Indonesia kembali berduka. Lombok luluh lantak di dera gempa, para aktivis sosial masyarakat saling membantu sesama bangsa yang sedang diuji di bulan kemerdekaan. Penghimpunan sumbangan bencana gempa Lombok sekaligus bentuk solidaritas sesama anak bangsa, mengharapkan semua golongan turut diharapkan terlibat. Salah satunya paguyuban Jember yang berada di kota Tanjung Pinang mengumpulkan bantuan untuk bencana gempa Lombok. Selama 3 hari, mereka turun ke jalan paguyuban Jember, mereka turun ke jalan di kendaraan yang lewat, lampu merah, pusat pembelanjaan, dan swalayan. Alhamdulillah, kemarin kami mengadakan dari Jember ke 1, mengadakan penggalangan dana untuk saudara kita yang ada di Lombok. Itu pelaksananya hari Jumat tanggal 10 sampai hari Minggu tanggal 12 Agustus. Dalam 3 hari penggalangan dana tersebut dapat mengumpulkan donasi yang terkumpul mencapai 38 juta rupiah. Selain uang tunai, ada juga yang menyumbangkan pakaian bekas, selimut, dan lain-lainnya untuk masyarakat Lombok. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.